Halo bosku semuanya, jumpa lagi bareng gua. Nah, di video kali ini kita bakalan coba ngelihat updatean yang baru saja ditambahkan sama Netis pada siang hari ini. Dan sorry guys, aku baru bangun habis bantu kawan soal proposal penelitian skripsi ya guys ya. Jadi di sini kita bakalan coba untuk ngecek updatean yang ditambahkan sama Netis pada pagi kali ini ya guys ya. Kita langsung aja lah, let's go. Di sini pertama-tama kita cek dulu, kayaknya dead hike udah siap, udah berakhir dan aku tidak ada streaming kocak gaming. Gimana ya guys ya? Udah mulai skripsi boy. Udah mulai bahas materinya skripsi semua cok. Meskipun aku belum nyusun tapi udah bikin proposal penelitian boy. Itulah makanya, aduh. Oke lah, kita bakalan coba cek di bagian training. Udah masuk tema Halloween ya, soalnya game-game keras-keras. Keras sekali cok, sorry ya guys. Skip. Keras sekali. Sorry. Dan tema Halloween datang lagi. Nah, ini berarti L-out udah keberapa tahun ya Halloween ya? Udah kelima tahun ada nggak sih? Udah mau kelima tahun nggak sih? Ini apa nih? Magical Owl can deliver magical miracle to distant place. Once the distant replaces get the leader. That's all send. And a practice of magic outfit. Ini apa nih? Tas kah? Ih, lucunya. Lucu kali guys. Ih, lucu cok. Yang cewek gimana? Magic shop, ah nih gak guna. Tapi ini bagus nih, ini bagus nih. Bagus ya cok ya yang ini nih, ada efek-efek gitu. Dan ini updatean yang baru aja kita munculin ya guys ya. Tuh kita bakalan coba cek. Dan buat teman-teman mungkin yang pengen belanja kayak gini, ada kacamata juga coy, gokil juga nih. Bisa kalian top up di Vision Store ya guys ya. Dan juga ini ada event baru, Happy Tales of Love. Dan juga di sini ada furnitur baru lagi ya guys ya. Furnitur baru lagi, nanti kita bakalan review lah. Kemarin-kemarin nggak jadi review coy, asli. Oke, kita bakalan coba cek nanti aja ini. Dan ini ada Lucky Scratch. Dan ini ya bisa kalian top up di Vision Store. Lanjut. Wah, parknya park baru lah. Partnya baru kah? Kita bakalan coba yuk. Oh ya, kita balik dulu lah. Ini masih di kapal soalnya. Kita balik dulu, aku mau coba deh. Gimana ya balik ya? Ada lupa anjing. Cara balik gimana bosku? Lupa. Nah, oke, kita udah tiba di rumah. Di base. Coba cek yang lain dulu ada nggak? Dead hike udah habis. Dan harusnya ini sih. Udah masuk ke ranah Shelterland. Dan ini ada lagi nih, Frigo Core. Free dikasih ya, bagus juga. Tinggal kan ikut-ikutin aja sini. Submin 4 polimer cutting bro, polimer cutting. Tahun berapa ini nyari-nyari polimer cutting cok? Nostalgia juga ya. Gak terasa boy. Oke, di situ kan katanya kan tanggal 27 nanti mulai ya opennya ya. Gimana menurut kalian nih? Apakah udah ready untuk Shelterland? Kita bakalan coba cek di bagian ini nih. Di bagian ini dia ya. Sampai 8.30 update-nya tadi ya. Baru bangun anjing jam 11. Limited time event benefit. Oke, Halloween. Ghost invasion in hazard. Dari tanggal 25 sampai tanggal 8. Oh, ini nih di pumpkin event ya, di Halloween. Halloween exchange shop. Tomorrowland as hazard. Oh, nanti kita bakalan coba review deh. Di next video aja kali ya. Shining Mall New Arrival. Then move, oke. Okay. Dance nggak guna. Free gold tadi udah kita coba. Market tadi, Apprentice of Magic. Oke, okay. Premium Collection, Shiny Lucky Box, Shiny Lucky Scratch, New Mall Item, and Ignite. Oke, okay. Coba cek. Dan lagi buat teman-teman ngingatin aja ya, kalau mau top up gini-gini bisa kalian top up di Vision Store guys. Kalian cek aja linknya ada di deskripsi video ya guys ya. Ini drone kemarin ini belum pernah kita review cok, belum jadi anjing. Waduh, kacau kok tulisannya nih. Manor Foundation. Oh, ini Manor Foundation nih kayak dari ini gak sih? Dari desain-desain manor. Oke, say goodbye. Tadi shorting, just open the cabinet, net manager, net cabinet retrieval. Ini soal-soal manor-manoran sih. Mimicry Season 2 guys. The maximum rating of our mimicry ability bisa dari 1000 poin ke 1200 poin maksimum scar.
Attribute bonus has been increased. The new mimicry ability assault rifle, suppression flash attack, sniper rifle itu entangling ambush. New non-firearm itu charge heavy slice. Oh, nanti kita review lah nih ya. Boleh nih kita review nih. Mimicry effect adjustment. Lotus Leap, oh yang lompat itu, oke. Okay. Efeknya itu dari Revenant Beacon itu bisa meningkat dari 400 ke 500, oke. Okay. And using Leap will not adjustment player faction direction, oke. Okay. Web Hunt, oh Web Hunt ya, ya kalau misalkan kita nembak kayak ada jaring laba-laba itu loh ya kemarin. During the exercise the web, damage against uncensored unit is reduced 70%. Wah, oh rada di buff ya, jadi kayak serangan dari musuh kita itu bakalan berkurang sekitar 70% sih tadi. Kayaknya ya. Dynamic tracking, passive effect di adjust juga. Dari after entering combat mendapatkan 5% red light state. Ketika kamu reload, red light durationnya bertambah lagi 5 detik. During red light, dealing damage at moving target increase crit chance. Oh, ketika jalan kita sambil nembak meningkatkan crit chance. Dan kalau misalkan with faster moving target itu memiliki lebih tinggi lagi crit chance-nya katanya gitu. Ground shaker, mendapatkan stack ketika fighting spirit itu mengurangi damage yang bisa diperbaiki 2%. Oke. Okay. Scar bonus adjustment. Acid echoes bonus ketika kita menembak 10 atau consecutive times, oh berkali-kali mungkin ya. Mendapatkan 2 additional point dari charge for the hit. Oke. Okay. Mimicry ability is cooldown. Reduce cooldown in 1 detik. Oh, bakalan ini meningkatkan cooldown-nya selesai. Dan ini efeknya bisa di-trigger setiap 0,1 detik, oke. Okay. Screaming Rapid Shot Amplification. Mendapatkan 1,5% movement speed bonus for each setiap nembak sampai 15%. Dan itu berakhir dalam 5 detik, oke. Okay. Don't conversation rate of movement speed bonus, light firing speed increase 100%. Wah. Gede ya kalau mimikra ini, asli-asli. Adjust Charisma Point, oke. Okay. Nanti aja. Dah. Sekarang poin terakhirnya kita bakalan coba review desain Manor lagi guys ya. Kemarin-kemarin belum ada berubah beberapa update. Yaudah kita langsung gua aja. Oke, kita udah tiba di desain Manor yang updatean baru ya guys ya. Tuh. Sederhana kali. Pagarnya cocel tuh, cahaya nying. Ini kalau kita single Manor ya. Beh, try. Oh, harus beli ah, malas ah. Malas-malas. Bentar bersin. Oke. Okay. Coba kita tahan. Buh. Lah. Tiba-tiba jadi hantu. Jadi hantu, Cok. CTRL 1. Langsung kerasukan jir. Oke. Okay. Apa nih? Oke, okay, dia nih. Try. Bukan beli, cowok nggak ada duit, malas belinya juga. Oke. Okay. Kok jadi kayak kerasukan gini karakter semua nih. Ah, mesti aku matiin aja, jadi nggak guna. Kok kayak kerasukan semua sih nih, kenapa sih? Oke, okay, kita lanjut ke next manor selanjutnya guys ya. Nah, kalau yang ini sedikit proper nih, sedikit niat dia nih. Kayak gerbang pernikahan gitu, coy. Gokil. Gila, ini bagus sih. Pagarnya juga berubah tuh. Anjay. Gila, bagus sih ini. Bagus sih ini. Ini apa nih? Pernikahan gitu. Tapi coba try. See more option. Oh, cuma satu ya, udahlah. Tari sumpit. Sumpit gitu. Coba kita mau dipoto. Oke, kita langsung cepat aja guys ya. Kira-kira kayak gini lah. Get on privilege. Try. Nah, ini sit. Keren anjing. Foto dulu untuk thumbnail. Oke, okay, done. Oke, okay, udah. Terus apa lagi nih? Try. Use. Oh, lampu-lampuan ini. Try. Oh, tempat bersolek, boy. Bersolek gitu. Ah, nggak bisa dipoto, cok. Jelek. Ah, ini dia. Let's go. Foto dulu, le. Oke, lanjut ya. Terakhirnya apa nih? Tadi ini udah, tadi. Tinggal adjust floating. Oh, ini dia. Kok bisa lompat? Ah, ini dia. Udah mau azan Jumat, cok.
mana ini pergi ani? Aneh sekarang ya, yang soal kayak gini nih. Payah akumulatornya. Harus kayak press F gitu, nggak mau kayak yang lama nih. Adjust. Oh, ini atur cahaya doang ya. Kira-kira kayak gini lah guys ya, untuk desain yang kedua. Untuk furniture yang lain kayak nggak ada, mungkin lagi malas berpikir mungkin netis. Kita lanjut aja ya ke selanjutnya. Dan ini terakhir guys, habis itu kita udahan ya. Udah sholat Jumat anjing, jam berapa aku post lagi videonya. Lah 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 lah. Nge-lag gitu. Ini udah pernah gak sih? Ini udah pernah gak sih guys? Tapi bagus. Wih gila. Udah pernah gak sih nih? Apa beda ya dengan kelinci-kelinci waktu itu ya? Oh iya udah pernah ini cok. Kayaknya udah pernah ini. Iya udah pernah kayaknya. Iya kayak udah pernah gak sih? Tapi bagus ya. Kenapa ya LA ini kayak foto futuristik gitu untuk difoto. Anjing bagus. Oke lanjut lah. Terus apa lagi? Ini apa nih? Try. Light on. Oke done. Kita coba ke atas. Try. Dance. Iya udah pernah gak sih ini? Dan ini terakhir. Oh ini dia, try. Tapi kayak ada beberapa yang ditambahin gitu. Coba. Nggak sama Rachel, boy. Oh, memasukkan ini. Oh, masukkan panah ke sini. Menarik juga nih. Mini game di dalam game ya. Kita main sama Rachel guys. Setelah sekian lama guys. Ayo kok Rachel. Menang aku Rachel. Coba kasih dia menang deh. Kita lapar kesana aja. Ayo Rachel cepat Rachel. Dikit lagi Rachel cepat. Ya. Ih lucu. Si Rachel lucu 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 lucu. Oke kira-kira kayak gitu. Apalagi nih. Oh ini tadi mah. Quit quit. Ini apa? Try. Oh ini tadi ya. Oke ini dia. Try. Ignite. Wih. Dan ini yang terakhir nih. Pasti nih. Oh udah siap. Kok gak ada apa-apa nih. Kira-kira kayak gitulah guys ya. Gimana menurut kalian nih updatean kali ini perihal Shelterland sih harusnya udah ada ya. Karena kan kemarin kata tanggal 27, cok. Kira-kira kayak gitu dan oke lah cuy, mungkin sekarang sampai di sini terlebih dahulu video kita kali ini. Gimana menurut kalian? Sorry aku baru posting nanti mungkin jam-jam 1 kayaknya nih. Karena orang udah masalah Jumat juga dan ya kalau kalian suka kami bisa tinggalkan like, jika nggak suka silahkan dislike guys ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.